jam lagi. Doyo ini bagaimana? Mentang-mentang nanti sore mau pulang kampung. Persiapan makanan untuk buka puasa jam sekian sudah disiapkan. Wah, ganggu iman saja ini. Nah, ada yang kecil. Masih lama, Wi. Nafsu amat. Masih lama jam sekian makanan sudah on air. Oh. Doyo masuk kamar, Maimunah fitness. Nah, kalau sudah darurat begini, puasa bisa batal, bisa lanjut. Batal, lanjut. Batal, lanjut. Batal. Nah, batal. Gimana, Bah? Puasanya masih lancar? Pasti masih dong. Maimunah aja belum batal sampai sekarang. Masa mau kalah? Kalau yang namanya nahan lapar, abamu ini paling jago. Apalagi dalam keadaan puasa begini. Loh, tadi kamu katanya pamit fitness. Kok tiba-tiba muncul dari kamar? Fitness di kamar. Untunglah ketahuan. Bah, Doyo jadi pulang kampung gak sekarang? Katanya sih jadi. Padahal abah sudah bilang sama Doyo, kamu gak usah pulang lebaran di sini saja. Doyo itu di kampung sudah ada punya keluarga. Orang keluarganya semua sudah pada termigrasi ke Irian Jaya. Kampungnya itu sudah jadi pabrik semua. Sekarang Doyo ke mana? Di kamar barangkali. Ini waker untuk apa? Untuk nunggu duhur itu dulu. Tinggal berangkat. Lebaran di kampung. Ketemu calon bini. Ketemu janda. Tenang aja. Ini si Tina Marni Parti. Aneh bohongin rasain dah lo. Makan dulu. Wan Kadir gak tahu kalau gue gak puasa. Blow on. Yo. Bah, Doyo uangnya banyak loh. Alah, kayak gak tahu Doyo saja. Paling-paling hasil korupsi uang belanjaan. Kamu kan ngerti, setiap disuruh belanja, uang kembaliannya mana pernah dipulangkan itu. Bah, katanya kalau orang puasa nongkrongin makanan terus, hukumnya makruh loh. Apalagi kalau ngantongin ayam. Loh, wah ini Doyo ini kurang ajar, cuci pakaian dah bersih. Bukan apa loh, bukan apa, betul. Ada bawan, panggil-panggil saya. Apa kamu mau pulang sekarang? Iya kan kertasnya sore. Justru saya berangkat dari sini ke Gambir, pas sampai Gambir sore, ya gak Wan? Gini loh, saya ini mau ngomong lagi sama kamu. Apakah sudah kamu pikir kamu pulang kampung? Saudaramu kan sudah ada semua di kampung. Kan mendingan lebaran di sini saja, kumpul sama kita. Persoalannya begini Wan, saya cuma mau menepati janji dengan bekas pacar saya yang sudah dikawin sama orang itu loh. Loh, katanya udah kawin sama orang, kok masih menepati janji sih? Janji apaan? Halah, kamu cuma menghabiskan waktu sama ongkos saja. Untuk apa nyamperin pacar yang udah dikawin sama orang itu? Dulu dia dikawin paksa sama kedua orang tuanya, Wan. Nah, saya berjanji, kutunggu jandamu. Janda kan enak, Wan. Ya, seneng ya. Nggak usah ngajarin. Nah, sekarang suaminya udah mati. Kamu bunuh? Enggak. Kena itu loh, gempa Gunung Semeru. Oh, iya. Lah terus kamu sekarang enggak kepingin nunggu buka puasa ini? Enggak, Dewan.
Saya cuman minta nasinya aja buat buka di Gambir. Sudah nyiapin kertas sendiri kamu? Iya, wong namanya puasa itu harus begini, Wan. Daripada saya jadi musafir, ya enggak makan tengah jalan. Buka. Nih. Ah, ini, Wan. Ah, satu ya. Ah, yang ini enak nih. Ah, sih. Iya. Ah, ini satu, Wan. Ah, ini juga satu. Mau ke Jawa juga, Bu? Aduh, jangan nanya-nanya deh. Saya ini lagi bingung. Loh, sampai sini sih bingung. Mau kemana? Dan mau naik kereta apa? Saya itu bingung, sama saya itu kemana. Jangan-jangan ke stasiun lain. Tadi dari rumah gimana? Dari rumah sih berangkatnya bareng. Turun dari bis kota, mendadak dia ngilang. Tolong dong, Mas, cariin suami saya, Mas. Kenal aja kagak suruh nyariin suaminya. Gimana sih? Aduh, gimana ya, Mas? Saya minta tolong sebentar, Mas, titip anak saya. Hah? Saya mau cari suami saya di bawah ya. Lu. Ya, ini botol susunya. Barangkali nanti dia rewel ya. Hah? Loh, hei. Bapak lu kemana? Wah. Ini anak rambutnya macok lagi. Nih, nyusu. Udah nyusu ya? Buat om aja deh, buat om. Apa lu? Oh, ntar anak orang digeragot lagi. Aduh, perut ini makin tidak bisa diajak kompromi saja. Aduh, masih 4 jam lagi. Maimunah kemana? Ganggu orang mau punya niat jelek saja. Mas Doyok! Mana sini? Orang Kadir, Mas Doyok mana? Dari siang saya tunggu-tunggu, kok gak muncul-muncul juga? Kalian itu rombongan apa ini? Saya Parti, pembantunya Ibu Sonya. Saya Tina, pembantunya Ibu Dia Rahayu, istri keduanya Ndoro Kakung Marto Cetil, yang punya pulang wilayah Puncak. Gak ada urusan! Nah, kalian ini ngapain? Tahu-tahu mencak-mencak di depan rumah orang. Kayak karyawan pabrik yang mau nuntut gaji aja. Loh, saya memang mau nuntut sama Mas Doyok kok. Kemarin dia janji membelikan tiket buat saya ke pulang kampung. Sore ini. Sudah, jangan banyak ngomong. Di dalam saja. Bulan puasa, marah-marah di depan pintu. Dah etis itu. Masuk. Loh, saya rela kok. Puasa saya batal. Masuk. Ayo duduk semua. Coba ceritakan sama saya bagaimana kejadiannya. Begini. Udah, biar aku saja yang ngomong. Aku saja yang ngomong. Kamu kalau ngomong belepotan kok. Well, kamu lagi kalau ngomong merepet. Merepet. Semua sama-sama merepet kalau ngomong. Ada. Tiketku mana? Tiket. Udah, biar kamu duduk sini. Begini loh, Wan Kadir. Doyok itu janji sama kita-kita ini. Mau belikan tiket kereta api. Duit udah dikasih sekaligus komisinya. Lah kok sampai sekarang gak muncul-muncul juga? Sekarang saya mau Mas Doyok dihadapkan ke sini. Doyok sudah tak ada. Mulai tadi siang Doyok sudah pulang kampung itu. Wah, bagaimana dengan kita? Ya tak tahu. Kita mana? Tak ngerti. Ini namanya penipuan, Bah. Kan kasihan mereka, Bah. Memangnya? Berapa banyak sih uang Mbak ini? Biar Memona yang ganti.
Doyok tuh emang paling-paling. Tahu begini kita beli tiket sendiri aja ya. Bayangkan, lebaran kemarin kita udah gak pulang. Sekarang udah dua kali kita gak sungkem sama si Mbok. Nah, sudah gak usah pulang, gak usah sungkem sama Mbokmu. Sungkem sama aku, cium lututku saja ya. Mbak-mbak nih kuliah di mana sih? Kuliah? Ini bukan mahasiswa, ini pembantu. Ini emaknya nih tadi nih, aduh, mana kereta dateng lagi, wah. Gua gak bisa pulang ke Jawa nih urusan ini. Udah amat dah, yang penting gua bisa pulang ke Jawa. Tenang ya, tenang. Pak, 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 itu bayinya ditinggal, pak. Oh, iya, iya. Masa mana aja aduh, pak, saya mau pulang ke Jawa, pak. Ini ada siapa sih, gua gak tahu. Maimunah, Maimunah, ayo kita buka bersama, Maimunah. Ini Abah, buka puasa, bukannya mandi, kek. Mandinya nanti saja, sudah. Ayo buka dulu. Mau kolak, apa mau langsung nasi? Sembarang sudah. Kolak dulu ya. Kader, Pak Kader. Yo, ada apa kamu balik sini lagi ini? Loh, malah bawa anak lagi. Anak siapa sih? Nanti saya cerita persoalannya. Yang penting saya minta perlindungan. Saya dikejar-kejar sama Marti sama Tina. Aduh. Sudah, ini buka puasa saya rusak. Puter di panggung sih. Maimunah, kamu ini bagaimana? Hamba ini belum santap sahur, hidangan sudah kamu benahi semua. Siapa yang benahin? Emang gak ada makanan untuk sahur kok. Maimunah aja cuma minum air putih. Oh, Doyok, kamu ini butet. Ini apa belum santap sahur, kamu udah masak? Bagaimana mau masak? Ini kan anak ini kalau ditaruh nangis, Wan. Boro-boro masak buat sahur, ah. Pokoknya mulai besok, aku gak mau lagi ada anak kecil di sini lagi. Bayangkan saja, buka puasaku rusak. Santap sahurku kacau. Di panggung siang dong, apa mualib? Putet. Damar kurilah daripada dak sahur. Maimunah mau dong. Mau ah. Loh. Wah ini gimana sih? Anak sama bapak puasa gak niat. Yuk. Nanti kalau sudah tidak ada orang yang melihat, bayi ini ditinggal di sini saja, ya. Tapi ingat, Maimunah jangan sampai tahu. Wan Kadir harus bisa pikir panjang lagi, Wan. Masa anak orang ditelantarin kayak gini, Wan? Lucu. Anaknya Mas ya? Iya. Lucu ya. Apalagi ini bulan puasa, Wan. Dosa kita, Wan. Yang dosa itu ibunya. Masa bayi ditinggal di stasiun kereta api? Kita yang suruh nanggung akibatnya. Pokoknya begini, nanti itu ada tetangga kita, ya. Jangan sampai tahu rencana kita, ngerti? Pak, itu sepertinya Pak Kader ya? Oh iya, benar. Pak Kader, ya. Ini cucunya ya? Iya. Pantas mirip sekali dengan Pak Kadir. Oh, mirip tuan. Baik, Pak Kadir.
Jalan santai. Tunggu dulu, tunggu. Berarti ini anaknya Maimunah? Iya, iya. Waduh, kapan kawinnya? Kok kita nggak diundang-undang? Padahal kita tetangga sebelah loh. Iya. Malum zaman sekarang, nggak ketahuan kawinnya Toto punya anak. Ya jelas nggak undang-undang om, orang pestanya Maimunah di Amerika. Saya aja nggak bisa datang itu ke sana, iya. Ya Pak, iya. Mari. Tunggu dulu, Pak Kadir. Iya. Si kecil ini siapa namanya? Duh, yuk, namanya siapa? Mawar. Ini cowok kok Mawar? Ada Mawar aja. Mawar namanya, Mawar. Oh, mari. Ya, mari. Ngomong dah habis-habis. Susu sayang. Cerewet memang itu. Yuk. Di sini nih ramai sekali, banyak orang undar-mandir, ya. Ayo kita pindah saja. Cari tempat yang aman dan sepi. Ayo. Kalau bisa batalin aja, Wan. Ini kasihan ini anak, ini bisa terlantar nih, Mas. Kalau sampai ketemu orang yang enggak bertanggung jawab, kasihan nih, Wan. Ah, kamu banyak ngomong, sudah kamu nurut saya saja. Cepat. Sudah. Aduh, kamu itu mewek terus, cengeng kamu. Kita terus pura-pura lari pagi, ya tidak? Ya? Mawar melati, semuanya indah. Makanya, kalau naruh bayi itu jangan sembarangan. Pak, minta Pak, sumber gue belum kacarian, Pak. Dua hari sih? Dua hari aja. Iya, Pak, dua hari, Pak. Abah pernah cerita sama Maimunah? Dulu doyok anak terlantar, terus dipungut Abah karena merasa iba. Sekarang mana perasaan Abah sama anak itu? Mana, Bah? Biar dipungut juga jadi pembantu, bukan jadi anak. Sekarang kita pura-pura menangis dengan hilangnya bayi itu, agar Maimunah percaya kalau bayi itu hilang betulan. Ini sudah nangis beneran, Wan. Kasihan tuh bayi. Kamu malah dah kompak. Masa aku bantu dulu ini majikan nangis. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Wah!